تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Maha suci Allah, Maha suci dari sifat-sifat semua makhluk, yang di tangan kekuasaannya lah, yang berada dalam pengaturannya lah, segala kerajaan, segala kekuasaan dan pengaruh, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati, di dunia, dan hidup, di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia. Nufah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup, pengertian hidup ialah karena ia mempunyai perasaan. Pengertian mati adalah kebalikannya. Pengertian lafal al-halku berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan, supaya dia 364 menguji kalian, atau mencoba kalian di dalam kehidupan ini, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, maksudnya yang paling taat kepada Allah. Dan dia maha perkasa, di dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang durhaka kepadanya, lagi maha pengampun, kepada orang yang bertobat kepadanya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Dan orang-orang yang kafir kepada Rab mereka memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, yakni neraka jahanam. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, yaitu suara yang tidak enak didengar sebagaimana suara keledai, sedang neraka itu menggelegar, yakni mendidih. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah, menurut suatu kiraat lafal tamayazu dibaca tatamayazu sesuai dengan asalnya, artinya terbelah-belah, lantaran marah, karena murka kepada orang kafir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang, segolongan di antara orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, dengan pertanyaan yang mengandung nada celaan, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, maksudnya seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Mereka mengakui, orang-orang kafir itu mengaku di saat tiada gunanya lagi pengakuan, dosa mereka, yaitu dosa mendustakan peringatan-peringatan. Maka kebinasaanlah, dapat dibaca fasuhkan dan fasuhukan, bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala, mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya, mereka yang takut kepadanya, dalam sendirian, sewaktu mereka tidak kelihatan oleh orang lain, mereka tetap taat kepadanya. Dengan demikian berarti bila mereka berada secara terang-terangan maka lebih takut lagi, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yang dimaksud adalah surga. Dan rahasiakanlah, hai manusia, perkataan kalian atau lahirkanlah ia, sesungguhnya dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui segala isi hati, maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu dan apa yang kalian ucapkan. Asbabun nuzul ayat ini ialah karena orang-orang musyrik mengatakan, sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, rahasiakanlah pembicaraan kalian, niscaya Tuhannya Muhammad tidak akan dapat mendengarkannya. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, umat-umat sebelum mereka. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku, keingkaranku terhadap mereka disebabkan kedustaan mereka, yaitu sewaktu mereka dibinasakan, bahwasanya pembinasaanku itu adalah benar. Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, burung-burung yang berada di atas mereka, yakni di udara, yang mengembangkan sayapnya, melebarkan sayapnya, dan mengatupkannya, menutupkannya sesudah dikembangkan. Tidak ada yang menahan mereka, agar jangan jatuh ke bumi sewaktu mengembangkan dan mengatupkan sayapnya, selain Yang Maha Penyayang, yakni dengan kekuasaannya.
Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu, makna yang dimaksud, apakah mereka tidak menyimpulkan dengan tetapnya burung-burung di udara tentang kekuasaan kami, bahwa kami dapat menimpakan kepada mereka azab yang telah disebutkan di atas tadi dan azab lainnya. 365. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal, yakni terbalik, di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap, yakni secara wajar dengan kakinya, di atas jalan, tuntunan, yang lurus, habar dari mubtada yang kedua tidak disebutkan karena cukup hanya ditunjukkan oleh makna yang terkandung di dalam habar yang pertama, yakni lebih banyak mendapat petunjuk. Perumpamaan ini menggambarkan tentang keadaan orang yang kafir pada permintaan yang pertama, dan orang yang beriman pada perumpamaan yang kedua, yakni manakah di antara keduanya yang lebih banyak mendapat petunjuk? فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Ketika mereka melihat azab itu, sesudah mereka dihimpunkan, sudah dekat, artinya, dekat sekali, menjadi muramlah, menjadi hitam muramlah, muka orang-orang kafir itu. Dan dikatakan, kepada mereka, yakni para malaikat penjaga neraka berkata kepada mereka, inilah, azab, yang dahulu kalian terhadapnya, yakni sewaktu kalian diancam dengan azab ini, selalu menganggapnya sebagai yang diada-adakan. Yakni kalian menduga, bahwasanya kalian tidak akan dibangkitkan menjadi hidup kembali. Hal ini menceritakan keadaan di masa mendatang, akan tetapi ungkapannya memberikan pengertian sudah terjadi. Ini tiada lain karena subjeknya pasti benar-benar terjadi.